Hai guys, belajar di tempat mula. Oke, jadi video kali ini sesuai thumbnail dan judul yang kalian lihat di sini, aku bagian tutorial gimana sih cara edit lagu artisnya itu dirubah, kayak yang lagi viral di TikTok itu ada Jokowi yang nyanyi lagu Asmil Bari Berkalibrasi, ya itulah pokoknya ya, ada lagu Jokowi, padahal Jokowi nggak pernah nyanyi lagu-lagu yang luar-luar gitu kan. Oke, jadi gimana sih cara gantinya itu, gimana itu pakai tenaga AI guys, yang bukan aplikasi guys ya, keren banget sih yang bikin AI-nya. Wah, AI makin kesini makin meresahkan cuy. Oke, langsung saja buka aplikasi Google Chrome. Di sini langsung saja kalian pergi ke situs muxify.lol ya. Kalau di sini itu artisnya itu artis luar negeri semua ya guys, yang bisa kita ganti dari misalkan Ed Sheeran jadi Bruno Mars ya, kayak di thumbnail. Gimana cara bikin audionya bisa kita ganti artisnya? Kalian tekan create song. Di sini nanti kalian jangan lupa masuk akun Google, ini aku udah masuk. Nah, ini langsung saja kalian select audionya, kalian cari aja di manager file kalian ya guys ya. Lagu yang pengen kalian ganti pengisi suaranya ya guys ya. Misalkan di sini aku ada ini. Entah apa yang merasukiku, ada yang viral dulu ya guys ya. Terus artisnya aku rubah jadi orang luar negeri, yang nyanyi itu bisa Bruno Mars. Habis itu yang kenal-kenal Ed Sheeran, Eminem juga ada. Aku akan pakai yang mana ya? Wah, ada suara SpongeBob. Kita artis pakai suara SpongeBob ya guys ya. Kita convert, kita tunggu ya guys ya. Wah, gila, ada artis pengisi suaranya SpongeBob SquarePants nyanyi lagu entah apa yang aku merasuki, entah apa yang merasuki. Waduh, gigi banget sih. Terus gimana Bang yang cara ngedit yang suaranya itu jadi Jokowi yang nyanyi itu gimana? Kalau itu guys ya, sekarang AI-nya berbayar cuy ya, gara-gara viral, lihat. Jokowi model. Wah, ini kalau kalian ini ya guys ya, audionya kalian import ke sini, habis itu kalian convert ya, audio Jokowi yang nyanyi, tapi di sini memerlukan kredit, dan dapetin kreditnya itu harus bayar karena viral gitu guys ya, supaya untung sih ya guys ya. Capek-capek bikin AI masa nggak ada pemasukan ya, nggak salah sih, tapi perlu diapresiasi sih, keren banget sih ya. Ini udah 77 orang pengguna, wah keren banget. Tapi kalau mau gratis ya pakai orang suara luar negeri ya guys ya. Oh, ini sudah terconvert, kita unduh. Oke, jika sudah selesai ya sudah guys ya. Jadi kurang lebih kayak gitu guys ya, yang lagi viral di TikTok itu audio artisnya itu bisa berubah, lagunya itu artisnya bisa berubah, ada yang lagu Jokowi nyanyi lagu Cupit ya, keren banget. Tapi ya bayar ya, kalau yang gratis ya pakai artis luar. Oke, jadi jika kalian punya pertanyaan kok tanya aja di kolom komentar, kalau ada lagi request apa lagi kalian komentar jadi kolom komentar. Oke, belajar editing pemula, see you next time, bye bye.